Baik, terima kasih Khairul. Berikut pula, tiada Kelibat bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman di mana-mana pusat penamaan calon. Ia termasuk di Dewan Serbaguna Libaran yang merupakan pusat penamaan calon bagi DUN Sungai Sibuga yang disandangnya sejak 1994. Rata-rata yang menunggu di pusat penamaan calon itu, terutamanya pengamal media, ternanti-nantikan kehadiran beliau. Namun kecewa apabila Kelibatnya tidak kelihatan sehingga tempoh penamaan calon berakhir pada 10 pagi tadi. Dengan perkembangan itu, ia bermakna Tan Sri Musa sah tidak bertanding selepas tidak berada dalam senarai Barisan Nasional mewakili UMNO.